Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Celeh-Celeh Channel. Oke, jadi pada kali ini saya akan share livery, yaitu truk Udequester tangki ya, tangki bulk ya, ini ya. Ini muat semen ya cuy. Saya bikin livery varian semen tonase seperti ini cuy. Ini tampilan belakangnya seperti ini. Ini muat dari Fatih Indrawijaya ya cuy. Oke, langsung aja di sini kita lihat untuk animasi yang pertama, yaitu pintu kiri kebuka seperti ini. Terus untuk animasi yang kedua itu headnya jungkit. Terus untuk animasi yang ketiga itu apa cuy? Pakai fixedo ya. Ya benar, pakai fixedo seperti ini. Terus untuk animasi pintu sebelah kanan kebuka seperti ini. Oke, untuk lampu hazard nyala normal di sini, sudah saya nyalakan. Terus untuk lampu utama nyala ya. Oke, untuk yang belakang kita lihat untuk lampu hazard nyala normal. Terus untuk lampu mundur nyala, lampu rem ada, lampu malang pun juga nyala. Oke, berfungsi semua ya cuy. Oke, langsung saja kita gaskan, kita lihat untuk tarikan cuy. Ini untuk tarikannya lumayan ya, lumayan enteng, tidak terlalu berat sih. Oke, okay. Ya seperti ini. Tapi untuk suspensi mantap sekali nih cuy. Suspensinya mantap sekali nih, empuk ya cuy. Ini saya custom agak kotor ya cuy, seperti ini, berdebu ya, berdebu. Kotor berdebu seperti ini. Oke, suspensi mantap ya, kelihatan sangat empuk sekali ini. Oke, kita lihat selanjutnya di bagian interior ya. Kita lihat bagian interior. Oke, jadi interior seperti ini, standaran ya cuy. Untuk dashboard ya seperti ini, kalian bisa nilai sendiri pokoknya. Terus untuk spion kiri kelihatan, spion kanan juga kelihatan normal semua. Ada GPS-nya juga ya, untuk speedometernya ya. Oke, berfungsi. Oke, kita lihat dari eksterior lagi, kita belok ke mana ya cuy? Kiri aja ya. Kita belok ke kiri. Oke, kita lihat dari kamera sinematik. Oke, mantap sekali untuk kamera sinematiknya cuy. Ya, kita minggir cuy, karena durasinya nanti kelamaan cuy. Maaf ya kalau agak apa namanya, agak berisik karena ada anak-anak ya, sama itu suara ayam-ayam ini, karena di order ya cuy, belum punya studio. Oke, mungkin cukup sampai sini. Terima kasih buat kalian yang sudah hadir, dan ketemu lagi di next video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.